Tanggal 11 September kemarin adalah tepat hari ulang tahun dari aktor tampan Verrel Bramastra. Di perayaan ulang tahunnya yang ke-24 tahun ini, Verrel Bramastra merayakannya bersama para sahabat-sahabatnya tanpa seorang kekasih di sampingnya. Namun di ulang tahunnya ini dihadiri oleh Feby Rastanti yang dianggap sebagai wanita terdekat dari Verrel Bramastra. Dua kali Verrel merayakan ulang tahun dengan statusnya tanpa kekasih, membuatnya berharap agar secepatnya diberikan jodoh oleh Tuhan. Seperti diketahui, Verrel Bramastra mempunyai keinginan yang sangat mulia, yaitu ingin menikah di usia muda. Ada yang bikin netizen baper di ulang tahun Verrel kali ini. Verrel dan Feby Rastanti terlihat sangat sweet ketika Verrel menyuapi potongan pertama kue ulang tahunnya ke Feby Rastanti, yang menandakan bahwa Feby Rastanti adalah orang yang dianggap oleh Verrel paling dekat dengannya di antara tamu yang hadir di acara ulang tahunnya tersebut. Apakah mereka sebenarnya memang memiliki hubungan yang spesial, namun masih dirahasiakan karena sesuatu hal? Hanya Tuhan dan mereka saja yang tahu. Ternyata selain Feby Rastanti, ada wanita lain yang digadang-gadang sebagai calon istri dari Verrel Bramastra. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona? Kandasnya hubungan mereka sangat mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Di momen mereka putus adalah di saat Verrel dan Wilona lagi sayang-sayangnya. Hal itu membuat para penggemar sempat tak percaya kalau hubungan mereka sudah berakhir. Dan benar saja, sampai saat ini Verrel Bramastra masih memendam rasa cinta yang begitu dalam untuk Wilona dan juga sebaliknya. Walaupun hubungan mereka sudah berakhir, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra ternyata beberapa kali terlihat masih menyempatkan waktu mereka untuk bertemu. Usai putus, di belakang kamera mereka masih bertemu, masih bersilaturahmi dengan baik, tapi anehnya tak pernah berinteraksi di media sosial. Cukup aneh memang, seperti disengaja hubungan mereka disembunyikan dari publik. Apakah memang sebenarnya mereka belum putus, namun hubungan keduanya dirahasiakan? Hanya Tuhan dan mereka saja yang tahu. Bagaimana pendapat kalian guys? Kalian tim mana nih? Setuju Verrel berjodoh dengan Feby atau dengan Natasha Wilona?